kali ini pasukan Oni Filipin telah pun berjaya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah game kita yang keempat dengan adanya fasa di grand final. Perlawanan yang terakhir, adakah dan terus sahaja English International bakal mendapatkan poin yang terakhir untuk menangi grand final di M3 sekarang ni, ataupun Oni bakal mendapatkan first point untuk dia. Jadi siapakah yang bakal memenangi game kali ini? Jadi mari sama-sama kita saksikan siapakah yang bakal jadi juara di M3 pada kali ini. Mari sama-sama kita saksikan match yang terakhir. Dua pasukan gergasi. Dan korang jangan lupa, mana dapatkan merchandise saya boleh dapatkan dekat Shopee saya, Come to Papa Store. Sebab tengah ada potongan harga, korang boleh dapatkan segera. Sementara mana yang belum dapatkan, mask RM15 je siap post, dan juga saya punya bracelet ataupun gelang RM37 je siap post, guys. Boleh dapatkan segera ni. Stop. Last dah, guys. Memang tak ada stop. Boleh dapatkan segera. Sebenarnya saya nak tengok Onyx menang, guys. Tapi sekarang ni macam dibantai. Dia macam ada body kat sini. Apakah pandangan anda, Rubina? Bukan body ni, Pak. Aku rasa... Ya, aku rasa ni lah. Sebab kau tak ganti wife tu. Aku ganti wife tu. Yang ketiga sekarang ni telah sedang berlaku. Mak, eh! Semenjak kau break dengan dia, kau tengok Blacklist menang. Habis kan start. Fakai, thank you Fakai for the 49 star. By the way, yang tu nanti aku beritahu Fakai bila free. Untuk melakukan farming, tapi tidak sebarang masalah kita ini. Baloski. Oh tak, Hatred yang main Rafa, Baloski yang main Nata. Haji? Nata ni aku tak tahu, cuma aku kurang lah. Pengguna Chow yang sangat berbahaya. Nata ni suka buat moment tapi selalu tak jadi. Kali ini pasukan Blacklist Internet sekali lagi macam paksa lah gitu. Yang keempat dengan sangat-sangat baik memberikan mereka sikit kelebihan apabila berjaya mendapatkan first blood. Dan sekarang ini Turtle yang pertama akan hidup keluar daripada 17 saat sahaja lagi. Wise, oh, mengamuk dekat sini. Untuk mendapatkan lagi kelebihan, Marky yang menggunakan fasa di bahagian atas nampak seperti mahabis sikit. Tapi aku rasa pick Onyx ni macam maksa, guys. Macam lah. Lokasi tersebut. Ya, sebab pasal rotasi, Baloski juga telah melaksanakan pengarah. Nata ambil, Rafa ambil, asal dia tak bawa je. Oh, Chow dia kena ambil awal-awal lah. Chow dengan Beatrix. Blacklist pun dah kaji meta dia nak bawa tu. Untuk memberitahu sedikit sebanyak info. Patut dia orang standby tu meta lain tu, guys, serius. Yang pertama telah dihidupkan di bahagian bawah ini. Yap, dihidupkan di bahagian bawah terlebih dahulu. Venus. Venus akan dicari. Sekeliling Eagle telah pun diaktifkan. Oh, ditumbangkan kat sini. Hatred. Ketika ini Turtle akan diberikan fokus terlebih dahulu. Haji? Oh, Turtle dia ambil pula tu oleh Ohab. Mantap lah siap Ohab. Tapi sesiapa yang pun yang terkorban. Pasukan Onyx PH kehilangan Turtle dan juga kehilangan pemain. Menunjukkan sebentar tadi kemenangan kecil untuk pasukan Blacklist International. Baloski masih lagi. Tengok Baloski, Pak. Aku nak kata. Astaga. Dia lalu dekat. Kenapa, ya? Kau tahu dia cuba buat apa, ya, Pak? Aku tak nampak pula ni. Dia nak pergi buff biru. Dia dah di tengah-tengah tu. Lepas tu kena tahu. Astaga. Mana sebentar tadi kita pun tak dapat. Tapi Ohab yang akan mendapatkan kill tersebut. Pertarungan akan dimulakan di bahagian tengah. Tetapi lihat bagaimana Haji akan mengundurkan dia sekena Eagle. Akan membawa Haji di bahagian belakang. Tapi tidak, Haji masih lagi menunggu saja. Ah, adakah bakal mati kat sini, Venus? Last hit. Oh, hidup lagi si Yun. Yang pin komen ni apa? 20,000 star eh. Aku dah siap-siap. Aku rasa dah hilang lah. Thank you Ford for the 20 star. Kalau ada, dia bagi betul. Rezeki aku lah. Dunia scam sekarang berbeza, guys. Dia dengan tak ada profile picture betul dia. Aku rasa itu scam. Tapi tak apa. Itu permainan kita. Akan memperlahankan lagi farming kepada beliau. Ni kau full mental tu. Tengah kalah. Lepas tu tak dapat kill lah seed dari tadi. Tiga kali lah seed. Kontrol pada awal game. Kawal pada awal game. Beza gol 1500 dimenangkan oleh Blacklist untuk pergi ke jungle-jungle pasukan lawan. Ya, bukan saja Kyrie yang terganggu, begitu juga dengan gol. Kyrie dah berapa game guys dia main Shanshin? 3 game, 2 game. 2 game guys main Shanshin, guys. Masuk ni ketiga. Oh, one by one bersama dengan Maki menggunakan sniper buat. Tapi kan aku tengok apa ni tu yang BTK tu tu chicken tu dia guna bateri berapa OP tu, semua skill dia pakai tu. Betul. Shotgun dia pakai.
Semua lah, semua function daripada Batrick tu dia pakai. Gempak ah dia punya personal skill Batrick dia gempak ah. Yang lain kalau kau tengok dekat M3 ni kan, semua pakai sniper, bom. Dia pakai shotgun. Ui, dia punya shotgun bapak sakit siap. Body tu guys. Tidak dijumpai. Yap, tidak dijumpai. Ini kerana kesalahan balas sini ba. Ada kelebihan. Aku ada bau-bau di mesti kata. 800 gol berjaya untuk dikumpulkan terlebih dahulu dan tetap macam mana nak masuk tu? Mana boleh masuk gila. Masuk belakang ni emo hot. Tak boleh masuk gila don. Don tebal-tebal dia sekali masuk kantoi kau tengok tu. Mati akhirnya Omar Winner. Sakit gak Pasha ba? Oh dia gulin dan patut ah. Kaya. Dapatkan black. Ni sekali dia masuk ni. Sekali dia masuk Pak Kito masuk, Chow masuk. Tuh. Pam ah tu. Dah bilang ba dia punya Natalia lain tu. Chow dapat marki. Masih lagi mati. Gila lah. Sepertinya akan Haji pula, tapi tidak fokus utama mereka adalah untuk power 2 Haji dia main support main show dia multi 2 Haji ni kan gentle okay. Dia isi marksman, dia isi support, dia isi tank sangat berbeza magic membenarkan international untuk mendapatkan kelebihan yang sangat-sangat besar pada minit yang ke-6 perbezaan gol telah pun mencapai 4000 gol 6 kill telah pun dimiliki oleh pasukan Blacklist International buat masa kini. Mountain Shaker telah pun dibuka oleh pasukan Onyx PH tetapi kita melihat tiada gerakan agresif kecuali All My Venus yang masih lagi berjaya menyelamatkan diri dengan adanya flicker. Kita lihat beberapa kali Oh My Venus lakukan beza gol guys 6 minit 4000 gol guys beza gol mak ai Haji berdekatan Ohep berdekatan dan bila ni betul ni confirm mental tak mungkin lah dia ke arah mental besi pihak lawan untuk mendapatkan pertempuran yang lebih mental untuk mendapatkan pertempuran yang lebih mantap dan sebelum pertempuran wise terus saja menggunakan entropi demi auto masuk kan tak cakap banyak lagi farming daripada pasukan pihak lawan kerana segala sumber ekonomi mati lagi Nata akhirnya cakap siapa dia nak incar guys telah dijumpai dan juga telah di lain dulu Natalia dia gentle pick Onyx ni terlampau maksa dia bagi aku guys dah ada Rafa dia ambil Nata ke it's not a quite good pick guys terlebih dahulu mereka cuba untuk berikan tekanan bagi menang ni cuma skin apa ya aku rasa skin support dulu cuba untuk mendapatkan turret pasukan Onyx PH ketika ini dan mereka berjaya turtle telah pun muncul pasukan Blacklist International telah pun mendapatkan dua turtle berturut-turut dan mungkin ini akan menjadi turtle yang ketiga untuk ini final apa? Grand final lu guys dan kalau kita lihat yang ke-4 dah habis dah pun tapi yang bagusnya Onyx PH ni guys kan bila Baloski tu buat mistake diorang tak blame lah sebab tu diorang boleh defend yang Itari dia lawan lawan apa yang BDK eh BDK Paloiski berada di kawasan belakang saya tak pasti mungkin dia ingin nak bertegur sapa dengan Wise sekali lagi tetapi lihat perbezaan level Wise telah pun mencapai level 12 Paloiski telah pun mencapai level 7 tak sepatutnya memberikan salam kepada Wise ya benar sekali kalau salaman itu diberikan saya pasti kematian yang akan menanti dapat eh dapat dibaca oleh Dalski kat situ menggunakan flicker dua-dua kat sini Haji ditumbangkan mendapatkan haji dan baik lu dia punya tak kesakitan tak, ya. Ke atas Dalski serangan balas yang baik tetapi adakah ianya bermakna kerana satu demi satu turret milik pasukan Onyx Filipin akan dicuri akan dirampas oleh pasukan Blacklist International pada minit yang ke-8 ini ya minit yang ke-8 apa yang terjadi untuk pasukan Onyx Filipin kalau dah main uish Dalski Allah Allah okey dapat shutdown ha lagi mantap lupa hatred buat moment dia dah mulakan gerakan difficulty pakai Rafaela baik syak yang selalu buat tu ni tu Venus tu eh bukan siapa ni siapa eh player Onyx dilakukan oleh Edward sebentar tadi menyebabkan Onyx yang tak mampu untuk siapa eh Onyx Indo yang rambut keyboy keyboy ya keyboy ulti flicker instant tu guys tu instant ya
tu. Macam mana nak buat? Aku nak try do ulti flicker tapi tak edit do bagi Rafaela. Tadi hater buat instant dekat lupa tak siap. Ulti flicker kot. Tetapi masalah dia ulti flicker dengan lebih berhati-hati dekat sini. Terutamanya buat dia dia sangat-sangat diperlukan. Marki mak ai kau. Begitu agresif menggunakan entropi demi mendapatkan ultimate yang baik. Ui hampir ke akan dengan Ohep guys. Sniper dia waktu yang sama Mountain Shocker telah dibuka sebentar tadi. Masa kaya ni kau. Boleh ni. Defend pada pasukan pihak lawan Kairi sampai 20 minit akan berganding bahu. Tu mati lah. aku kurangkan 20 minit. Baloski oleh Nathan ini tak boleh dipandang rendah dan sekarang ini Baloski akan dibela dia. Baikkan dia, baikkan dia, baikkan. Biarlah dia gerak seseorang. Baloski namun begitu objektif demi objektif akan didapatkan oleh pasukan Blacklist International dah hampir mencecah perbezaan gol sebanyak 6,000. 6,000 perbezaan gol sangat-sangat besar. 5.8 ketika ini. Ya, tapi ketika ini apakah yang bakal terjadi kat game ni? Adakah Onyx Filipin masih boleh comeback? Di manakah anda? Mereka sememangnya tidak mampu untuk memberikan kontes kepada Lord ini. Beza gol 5,000 guys eh. Kairi pun susah nak masuk guys team fight ni. Dia dapat tumbangkan Edward kah kat sini? Tidak. Hampir saja mati. Dia masih lagi terselamat. Nak comeback pun tak boleh tu sebab Blacklist takkan buat mistake dia main 5-5 sekali. Dan lihat pasukan Blacklist International masih bermain berlega-lega lagi masih mencari pasukan Onyx Heroes tetapi mereka tidak melakukan flank terburu-buru dekat sini. Adakah dia mati? Lot milik mereka untuk keluar terlebih dahulu. Tidak, takkan dia nak pergi, dia tak boleh pergi seorang guys. Melakukan push dan push yang penting untuk tu dia seorang ah. Dia bagi vision lah. Umbung Parsha. Wise belum berhadapan tapi lihatlah gerakan. Mohon ai Marki. Mati. End lah. Paling dekat di bagian kitanya hadapan menggunakan Marki 3 saat demi melarikan diri. Serangan cuba dilakukan ke atas sampai esok itu tadi. Entropi digunakan untuk mendapatkan kill pembalasan dan lihatlah sekarang ini Lord telah muncul di bahagian tengah. Inhibitor akan terus saja dipecahkan Haji menggunakan flicker dan juga telah menggunakan ultimate. Adakah mereka akan maksa end kat sini? Tidak. Tahu atas ditumbangkan. Nampak gayanya tahu bottom Baloski telah muncul dirinya. Dah. Bam. Gone. Akan dikorbankan dengan terlebih dahulu UB Strike daripada pasukan Blacklist International sekarang ini membuahkan hasil dengan begitu besar sekali. Edward masuk. Marki dicari. Ditumbangkan. Terlebih dahulu flicker terpaksa digunakan oleh Oh My Minus untuk menyelamatkan diri. Sakit siap metrik dia. Cuba untuk memberikan serangan di bahagian bottom tetapi buat masa kini Onyx Filipin masih lagi mampu untuk menarik nafas lega mereka kerana Blacklist terpaksa balik apabila kematian Edward telah pun terjadi. Tidak dapat minus. Dengan minus ni kalau kat situ. Nyawanya sangat-sangat rendah. Perlu melakukan lebih dahulu. Wise mempunyai damage yang sangat besar. Kenapa? Sebab adanya blue pump just made untuk berikan pertahanan. Mereka memang kena paksa. Lupa cerita tadi tu. Memang mereka akan buat mistake lah ni. Sebab antara mereka paksa ataupun mereka pelisif dan kalah. Dua item bro mereka beli ni guys. Dah miskin sangat lah. Boloski tu. Lagi damage. Dia akan buang brute force. Dia akan menggunakan endless battle. Jadi ini akan mengakibatkan 8,000 lagi miskin daripada tank. Langsung tidak boleh menahan damage yang dikeluarkan. Boloski dicari oleh Edward kat sini. Nampak gayanya macam bakal kantoi. Polis. Dan sekarang ini 5-4 Haji cuba mencari seseorang untuk menghabiskan game ini. Dah menang Dalski. Cuba untuk menjatuhkan Dalski bukanlah satu target yang mudah. Aku rasa ni tertumbang dia ni. Tumbang. Dah. Dah. Aku tengok Parsha kena kat bawah lagi. Tu tak. Barat saja di atas tetapi Edward tak ganti. Dia drag time je tu guys. Maai. Mati Edward. Namun begitu Edward sebentar tadi berlegar dengan terlambat. Tapi position Kairi ni bagus lah guys. Dia memang tak boleh buat apa guys. Tapi bagi aku dia main safe je ni. Okey lah. Dia masuk bila perlu kan. Rata. Budak lah hatred tu. Aduh. Mantap lah siap. Pak Filipin track. Maai. 4-0 guys. Blacklist International. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pemenang kita punya
entry pada kali ini. Black International telah kembali daripada low bracket menangi grand final guys, mendapatkan skor dengan 4-0. Memahami, tak berkutih Oni bang. Tahniah Black Beast. Tahniah eh. Okay, sekarang kita tunggu 20 case star lah. Lepas je. Aduh guys. Tahniah. Sayangnya aku rasa ya Onyx memang ada buddy dengan Blacklist guys. Susah no nak menang. Yang begitu cantik dan sekarang ini kita akan pergi ke kejuaraan mereka. Gila guys. Tak berkutik bang. Rosak apa Pak Kosta. Thank you Zufali for the 100 star. Ay, mana si 20,000 star. Ay, hilang dia guys. Dia tengah beli. Rubah pun hilang pakai hilang guys. Dia pakai korek tabung rubah guys. Aku perli dia lah tadi. Good game guys. Tapi memang strong guys.